Assalamualaikum. Hai, saya Maziah Selamat. Saya sebelum ni ada keluarkan satu video tentang cara-cara untuk memasang penutup periuk Destiny. As you all can see, dekat belakang saya ni penuh koleksi periuk Destiny. Tengok ni. Ini sebahagiannya. Dekat rak depan saya ni ada lagi. Okay. Tapi sebab malas nak alih kamera, so let it be. Okay. By the way, saya terpanggil untuk buat video ni kerana saya dapat banyak sangat saya jumpa common issue dengan periuk Destiny ni yang selalu dikecam oleh netizen-netizen di Facebook tu pasal penutup periuk Destiny yang pecah. Itu yang netizen di Facebook. Tapi dekat saya punya komen, komen dekat saya punya video, previous video, pasal penutup yang berkarat. Okay, lighting kan. Okay, so first I nak cerita pasal penutup yang berkarat tu. Okay, penutup yang berkarat, so far customer saya tidak ada masalah tu. Bukan sebab saya nak menafikan customer lain tu memanglah ada beli kat tempat lain dengan saya memang takkan berkarat. Bukan. Bukan. Isunya di sini ialah kerana kebanyakan customer saya, kebanyakan, saya harap ada yang tidak ada yang terlepas pandang. Kebanyakan mereka ialah pembeli yang saya dah pasangkan penutupnya ataupun mereka sendiri tahu nak pasang ataupun saya ada share link cara-cara pasang penutup tu. Pasang mesti ikut tertib. Okay? Mesti ikut tertib. So, cara-cara pasang, saya akan share link dekat description dekat bawah nanti. Alright? So, you all feel free untuk tengok link tu dan make sure all little-little parts tu mesti ada. Which is, saya find out, okay, macam baru ni saya tengok di salah satu rumah pengguna yang membeli periuk Yuken. Actually Yuken dengan Destiny dia punya penutup periuk tu sama je cara pasang. Dia pasang terbalik. Piring. Okay. Piring yang dekat atas ni dia pergi pasang dekat belah bawah. Terangkut bawah. Which is kalau you nak basuh mestilah tajam kan. Dia tak sepatutnya. Part mesti licin. Soft and smooth. Okay. So dia pasang belah bawah. Tombol pulat tu sahaja dekat atas. Dan memang dalam masa 2 minggu dah berkarat dah. So sangat penting untuk you all teliti. First, kat mana you all beli, dengan siapa yang you all beli, make sure a trusted seller, okay? Sebab kadang-kadang bukan salah seller bila you all tak dapat spare part yang mencukupi. Sebab setakat yang saya tengok ni, kebanyakan seller ialah sekadar dropship sahaja, agent atau dropship. Mereka tak pegang pun barang tu, diorang cuma ambil order and factory direct to supplier, mak jerung-mak jerung besar, dan mak jerung tu akan post direct to customer. Tapi alhamdulillah kalau dapat beli murah dan everything goes well, alhamdulillah. So kalau tak cukup, tu yang tak best tu. Sebab macam saya dengan kawan-kawan saya yang menjual ni, kadang kita ni terpaksa dengar macam kawan, call dia tak ni, call dia tak ni. Aku beli hari tu tak cukup ni lah, tak cukup tu lah. Which is unfair lah for us. Sebab kita orang pun keluar modal sendiri. Dan kita punya mak jerong yang kita dapatkan barang pun tak jual kat kita orang murah. So kita jual pada harga, pada harga market, bukan pada harga orang kata beli direct factory. Sebab banyak saya jumpa seller jual pada direct factory, which is kill the market price. So itu takpelah, itu kalau you all nak kata rezeki masing-masing terpulang. Cumanya pilih dengan siapa yang you all nak beli. Okay, make sure spare part nak pasang tombol mesti cukup. Walaupun sekadar penutup plastik kecil tu, you all akan rasa alah tak ada tu pun ditutup lengkap je. Tapi bila skru berkarat, jangan sembang-sembang tanya eh. Sebab I find out kebanyakan skru berkarat tu mereka memang tak cukup parts atau salah pasang. I tak jumpa lagi yang pasang sempurna tapi skru berkarat. Hopefully tak adalah. Okay. And second issue pasal penutup periuk yang pecah. Wallahualam, I tak tahu macam mana dia guna sampai pecah. Cuma I nasihatkan
jangan pasang skru tu terlalu ketat. So dia akan hanya menambahkan tekanan saja. Dah you dah pulas ketat, cukup seketat tu, jangan ketatkan lagi. Dia tak akan pecah pada masa tu, tapi dia mungkin akan pecah di masa akan datang. Jangan ketat sampai bengkok dia punya plastik kat bawah, dalam tu semua. No need, okay. And then yang macam isu viral sebelum ni, saya sendiri tengok gambar periuk yang pecah lutut dia tu. Pengguna tu sendiri pasang tombol periuk tu terbalik. Tombol bulat kat atas, piring kat bawah. So dia pasang dah salah. So how? Benda-benda tu nampak kecil remeh dan macam tak ada kaitan, but it is important. Okay, itu sajalah senat kabar. Beli barang mahal, bayar mahal-mahal. Hopefully you all tahulah cara nak guna. Janganlah nak beli barang mahal, cari tempat murah-murah, dapat kualiti yang tak ada after sales service ke apa. Then you nak bising-bising memekak melalak. So yang kena tempiasnya siapa? Kami-kami seller ni. Okay, so berbelanjalah dengan bijak. Okay, after you watch this video, please, kalau you suka dengan video ni, please click like. Kalau tak suka pun tak apalah, klik je dislike. At least I know. And feel free to comment anything for apa yang soalan-soalan yang you nak tanya lagi regarding periuk Destiny. Mungkin saya akan cuba find out jawapan yang untuk anda. Periuk Destiny atau orang kata produk-produk China ni kan. Okay. And then feel free to subscribe. Kalau you nak share video ni, alhamdulillah, feel free to do it. Okay. Thank you for watching. Assalamualaikum.